Kuis melahirkan insan bijaksana bersasiah mulia melalui 5 fakulti: pengajian peradaban Islam, pengurusan dan muamalah, pendidikan, syariah dan undang-undang, sains dan teknologi maklumat. Layari www.kuis.edu.my. Jom masuk kuis, peneraju tradisi ilmu. Hello, assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan FSCM juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sentosa. Okey, dalam sesi selangkah ke IPT. Saya ucapkan juga selamat petang kepada peserta-peserta audience. Okay. Dan kita punya penceramah utama, iaitu untuk Mazaid. Okey. Dan Cik Mazaid ni akan bercerita tentang macam mana proses-proses memilih IPT yang sesuai dan juga bidang yang sesuai dengan kebolehan masing-masing, keputusan masing-masing. Sebelum tu saya mohon semua untuk share, okay, share apa sesi kita pagi ni, petang ni, sorry. Kita share sesi kita petang ini bersama dengan Unit Counseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa. Dan saya ucapkan juga selamat petang kepada para pelajar, guru-guru dan juga guru-guru kaunseling daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa, dan juga terutama kepada pengetua sekolah iaitu Encik Raimi Ramli. Terima kasih atas jemputan kepada pihak FSTM Quiz untuk menganjurkan sesi kali ini bersama dengan Encik Mazaid. Okay, nanti Encik Mazaid akan terus berkongsi dengan kita tentang tajuk, iaitu selangkah ke IPT. So, saya persilakan Encik Mazaid untuk meneruskan sesi kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Khairul atas penyerahan button kepada saya pada petang ini. So, saya akan mulakan sesi perkongsian saya pada petang ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabisrahli sadri wa yasirli amri wahlu undata min lisani yafkahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua dalam kesihatan yang baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Jadi pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan buat terima kasih kepada pihak pengurusan daripada SMK Bukit Sentosa Selangor, dan kerjasama yang erat daripada Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat Kuis atas penganjuran program yang saya rasa perkara ini sering kali kita perlu perkemaskan. Kerana informasi-informasi sebegini sudah pastinya akan menggamit memori yang indah kepada adik-adik kita yang bakal melanjutkan pengajian ke IPT nanti, insyaAllah. Jadi secara ringkas, saya ucapkan juga jutaan terima kasih kepada Barisan Pengurusan, pengetua sekolah, guru-guru bimbingan kaunseling, guru-guru sekolah, adik-adik yang masih lagi di bangku pengajian sekolah, dan khususnya kepada penonton-penonton yang berada di FB Live pada petang ini, insyaAllah. Jadi di kesempatan masa dalam satu jam yang ada ini, saya cuba kongsikan beberapa sedikit perkara yang kita nak khususkan bagaimana adik-adik ni semua untuk dapatkan gambaran awal bagaimana situasi adik-adik semua ni boleh menerjah ataupun masuki ke alam universiti ataupun ke peringkat institut pendidikan ataupun pengajian tinggi di Malaysia ini. Okay, so bersama saya pada petang ini adalah sedikit background saya. Saya merupakan Mazaid bin Mazlan seperti mana yang telah Cik Khairul perkenalkan tadi. So saya di kuis ni sebagai pegawai psikologi ataupun kaunselor yang telah pun berkhidmat lebih kurang 6 tahun dan kini telah mengetuai ketua seksyen usrah kaunseling dan juga kerjaya di bahagian hal ehwal pelajar. Jadi kesinambungan ini saya sambut baik. Kerana apa? Ini adalah program yang saya minat ataupun saya suka untuk sampaikan kepada adik-adik semua.
Kerana perkara ini adalah perkara yang perlu diketahui. Dan saban hari ilmu ataupun info ini memang sangat dipenting ataupun dititik beratkan di peringkat media sosial sekalipun ataupun di kaca-kaca televisyen. Kerana apa? Sinonim dengan situasi sekarang, mana katanya pelajar-pelajar SPM telah pun dapat keputusan, STAM pun telah mendapat keputusan. Jadi cabang ataupun laluan ini perlu diketahui oleh mereka. Adakah pilihan mereka ni tepat ataupun tidak, ataupun apa yang perlu dia buat selepas selesai atau tamatnya pengajian di sekolah. Jadi petang ini saya cuba kongsikan secara ringkas dalam kesempatan waktu yang ada, mudah-mudahan ia memberi manfaat. Dan sekiranya ada pertanyaan lanjut, saya sangat menjemputlah kepada tuan adik-adik semua, sekiranya ada soalan boleh di-type ataupun ditulis dalam ruangan komen, mudah-mudahan saya boleh jawab di penghujung slot pada petang ini, insyaAllah. Okey, so saya bukakan pada perbincangan kita pada petang ni dengan apa sebenarnya yang kita fikir bila kita dah selesai ataupun selepas tamat belajar. Kalau nak dikatakan pasal tamat belajar ni sampai kita ke hujung umur pun kita tetap kena belajar. Tetapi bila kita bawa konsep adik-adik semua ini ialah sekolah menengah. Okey. So lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Dan kebanyakannya isu yang berlaku sekarang ni adalah dari segi sudut mentoring itu sendiri. Kalau adik-adik ada abang dan kakak yang pernah memasuki alam universiti, mungkin itu adalah benchmark ataupun guideline yang adik-adik boleh ikuti. Macam mana kita nak jadi macam abang-abang dan kakak-kakak kita. Jadi kita kadang-kadang memikirkan benda terlalu rumit hinggalah ia menyebabkan campur tangan beberapa pihak. Terutama sekali adalah campur tangan yang dilibat urus adalah dari segi ibu bapa itu sendiri. Jadi kat sini yang kita nak tekankan bahawa peranan ibu bapa itu sangat penting untuk kita memilih apakah tindakan yang kita perlu buat untuk adik-adik ini semua selepas tamat belajar. Jadi bila kata tamat belajar ni secara asasnya di peringkat adik-adik semua sudah pastilah telah melalui zaman persekolahan sekolah rendah kan. Kalau sekolah rendah tu kita dah menduduki peperiksaan UPSR. Okey, ada yang telah menduduki peperiksaan PMR dan sampai satu tahap adik-adik semua akan melalui fasa menamatkan zaman belajar ketika mana adik semua berada dalam keadaan ataupun tingkat pengajian sijil pelajaran Malaysia. Ini adalah kayu ukur. Okey, SPM ni adalah kayu ukur bagaimana adik-adik semua nak masuk ke gerbang universiti ataupun gerbang pintu universiti itu sendiri, macam mana kita nak masuk ke arah tu. Cuma channel dia tu kena tahu. Ha, itu yang saya nak kongsikan pada petang ni. Jadi kalau di peringkat fikirkan apa apa yang sebenarnya adik-adik fikirkan, ini adalah perkara yang sangat penting. Okay. Penting sebab apa? Kerana belajar dan terus belajar itu adalah dorongan yang dibawa oleh diri kita sendiri di samping sokongan daripada ibu bapa, adik-beradik dan juga keluarga. Ha, kan? Dan biasanya kalau kita dapat sahaja keputusan, kita dah stres dah sebenarnya dapat keputusan tu. Tunggu keputusan pun stres. Dapat keputusan pun stres. Kerana apa? Ditanya oleh pelbagai pihak. Okay, kau dapat berapa? Katanya. Kau dapat berapa? Orang hanya pentingkan berapa A sebagainya. Tetapi sebenarnya tak ada A pun sebenarnya boleh masuk universiti. Aha, boleh masuk universiti. Kerana apa? This is proven. Kerana saya dah mengalami perkara tersebut. Walaupun SPM tak ada A, tetapi berkat usaha kita nak menyambung pengajian dan teruskan matlamat kita untuk mencapai kejayaan, insyaAllah kita dibukakan jalan untuk memasuki alam universiti. So apa yang adik fikir sekarang? Slide seterusnya, yang mana satu pilihan? Aha, yang mana satu pilihan adik-adik semua? Pasal saya bawakan konteks ini kepada adik-adik semua yang kini sedang masih di peringkat pengajian sekolah menengah lah. Okay. Kemana sekarang ni? Kemana hala tuju kita? Okay. Saya bawakan empat pilihan. Yang pertama sambung belajar. Yang kedua bekerja. Yang ketiga berkahwin. Dan yang keempat TLDN. Ini bukan Tentera Laut Diraja Malaysia. Okay. Alright. Ini adalah singkatan bagi tidur, lepak dan juga makan. Okay. Alright, so kita nak buat singkatan ni supaya adik-adik mudah. Aha, adik-adik mudah faham bahawa ke setiap peringkat pilihan ini memberikan apa ni kesinambungan yang berbeza. Sudah pasti saya rasa kalau ditanya oleh kepada ibu bapa, sudah pasti mereka ini hendak okey, hendak
memohon anak-anak mereka ni semua menyambutkan, menyambung pengajian. Itu sudah pasti. Tapi ada setengah pihak ataupun ada setengah individu yang lepas mana SPM dia nak bekerja. Nak sangat bekerja. Tak kisahlah apa-apa kerja tapi dia nak bekerja. Dan ada juga setengah pihak yang lepas bekerja dia nak berkahwin. Dia nak terus berkahwin. Ada. Okey. Dan ada juga setengah pihak yang dah lepas belajar dia tak nak bekerja. Okey, dia nak maksudnya tak bekerja ni boleh kategorikan sebagai menganggur ataupun dia nak mengambil sedikit rehat sebelum dia membuat keputusan untuk menyambung pengajian dia. Itu yang kita nak bawakan. Kalau anda sekarang di peringkat mana? Dan saya yakin semua pelajar-pelajar yang berada di bangku sekolah menengah ini sudah pastilah mereka akan menggenggam satu pilihan iaitu sambung belajar. Okey, kerana apa? Bila kita cerita pasal sambung belajar, peringkatnya sangat panjang. Kerana apa? Lepas SPM kita ada peringkat asasi. Okey, kita bawa terus je. Kita ada peringkat asasi. Kita ada peringkat matrikulasi. Kita ada peringkat diploma. Kita ada peringkat STAM ataupun STPM. Ataupun kita ada peringkat sijil kemahiran Malaysia ataupun sijil TVET. Banyak cabangnya. Tetapi adik-adik semua kena pastikan bahawa perkara-perkara ini adik telah tetapkan atur amat-amat tersebut. Okey, dekat mana anda berada sekarang dan ke mana anda nak pergi. Okey, saya akan go through setiap hala tuju ini supaya adik-adik semua dapat gambaran yang jelas apa sebenarnya yang boleh dibuat oleh adik-adik semua untuk dibuat tindakan tersebut. Okey, alright. So untuk SPM, kiralah adik-adik semua dah selesai SPM dan lepas ini adik-adik semua nak melanjutkan perajian di peringkat matrikulasi. Okey, asasi. Okey, matrikulasi dan juga asasi ini adalah peringkat pengajian yang sama. Okey, cuma kaedah pembelajaran yang berbeza. Alright, dan lepas SPM juga sebenarnya kita boleh pergi ambil diploma. Cuma tempoh pengajian dia yang berbeza. Alright, dan bila lepas SPM kalau tak dapat peluang untuk masuk ke universiti, adik-adik semua boleh pergi ke peringkat pengajian yang seterusnya iaitu Sijil Tinggi Agama Malaysia ataupun Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, STPM. Kalau dulu zaman saya panggil sebagai tingkatan 6, Form 6. Dan kalau katalah SPM tak berminat untuk nak belajar sebagainya, adik-adik semua nak ambil kemahiran, boleh ambil Sijil Kemahiran Malaysia. Kalau dulu kita sangat familiar dengan Giat Mara dan sebagainya. Okay, so kita nak bawakan satu-satu ni supaya adik-adik jelas. Okay, kalau nak menyambung pengajian, kita sebenarnya ada dua. Okay, dua hala tuju ataupun dua pilihan di mana adik-adik nak belajar. Sama ada adik-adik nak belajar di di universiti ataupun di college, universiti yang swasta ataupun yang kerajaan ataupun IPTA lah kita panggil dengan mudah. Jadi di peringkat ini salah satunya bila adik-adik nak masuk ke channel-channel laluan lepasan SPM ini, salah satu kriteria yang dipilih ataupun dilihat adalah dari sudut keputusan SPM itu sendiri. Itu yang paling penting. Dan satu lagi ialah kalau mana adik-adik semua di peringkat SPM, sudah pastilah di peringkat SPM ini dia ada satu-satu bidang ataupun satu-satu kelas yang adik-adik semua ambil. Sebagai contoh aliran sains, kan, aliran perdagangan, aliran perakaunan, okay, dan macam-macam lagi lah aliran sastra dan sebagainya. Kena tengok. Kalau saya dulu di peringkat sekolah, kita sering kali ditanya, okay, kalau adik-adik ingat lagi masa zaman sekolah dulu, guru-guru akan tanya, awak nak jadi apa? Awak nak jadi apa? Itu sebabnya cita. Dia akan bertanya pasal kita punya cita-cita. Kalau dulu saya dikongsikan ataupun saya disuka-suka berkata bahawa bila ditanya, cikgu, Zaid nak jadi apa? Saya akan sering kali berkata saya akan menjadi seorang guru. Bukan seorang doktor. Okey? Seorang doktor. Itu adalah minat saya daripada kecil dahulu. Tetapi sampailah SPM bila mana saya dah ambil aliran sains, dah dapat keputusan dan keputusan itu tidak memihak kepada saya, bermula dari saat itu saya telah ubah fikiran untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tingkatan 6 ataupun STPM untuk saya lebih melanjutkan pengajian ataupun mendalami ilmu-ilmu yang selebihnya lah. Itu kalau dululah. Okay, so bila kita cerita pasal apa yang kita nak, apa yang kita nak capai, kita terkait dengan cita-cita. Apa you punya ambition? You nak jadi apa? Kalau nak jadi doktor, you pastikan laluan itu adalah laluan yang betul. Dan sudah pastinya lah bila nak jadi doktor, ini laluannya sangat sukar. Kerana apa adik-adik akan mengharungi fasa-fasa
adik-adik mempelajari aliran sains yang begitu tough. Aha, itu yang sangat kritikal. Dan bila dah lalui, kena skor. Dan skor itu pastikan mempunyai grade-grade yang cemerlang, grade-grade A yang sudah pastinya akan menjadi pilihan mana-mana IPT ataupun IPTS di Malaysia ini. Okey, tapi jangan gusar. Kadang-kadang ialah kita kena percaya juga bahawa rezeki itu tidak menentu, kan? Rezeki itu tak menentu. Sama juga macam saya dulu, adik-adik semua. Kalau saya dapat tulisan yang tidak begitu baik di peringkat SPM, saya kata, apa yang nak buat ni? Lepas SPM, sudah pastinya pelajar-pelajar semua akan cuba untuk memohon UPU. Okey, memohon UPU. Okey, memohon UPU ni adalah satu perkara yang kebiasaannya pelajar akan buat. Tetapi kebolehan untuk mendapat sesuatu apa yang kita mohon dalam UPU itu bergantung kepada kita punya result dan sebagainya. Itu yang paling penting. Okay. Cuma bagaimana setiap peringkat pengajian ini memberikan kesan, adik-adik kena faham. Dan biasanya hari ini di peringkat matrikulasi sekarang pun pihak kerajaan pun telah membuka kepada matrikulasi 2 tahun. Kalau dulu 1 tahun, adik-adik kena mahuri 3 semester dalam 1 tahun dan selepas adik di peringkat S matrikulasi, adik-adik akan pergi ke arah ijazah sarjana muda. Jadi let's say lah kalau adik semua berumur 17 tahun, masuk matrikulasi around 18 tahun dan akan keluar pada umur 19 tahun. Jadi lebih kurang umur 19 sampai 20 tahun, adik semua akan memasuki alam universiti di peringkat pengajian ijazah sarjana muda. Ini laluan kita, laluan yang biru. Kalau adik tengok dekat gambar rajah yang saya tunjuk ni, gambar laluan yang biru. Selepas mana adik-adik berada di peringkat SPM. Begitu juga dengan asasi. Okay, asasi ini memang ditawarkan di semua universiti, termasuk sekali di tempat saya. Di KUIS pun juga menawarkan peringkat asasi ini. Okay, bagi memudahkan adik-adik semua pergi ke arah ke peringkat pengajian ijazah sarjana muda supaya ianya mudah untuk adik-adik menggenggam segulung ijazah. Okay, dan ada setengah orang dia minat kepada nak sambung diploma. Cuma perbezaan antara matrikulasi, asasi dan diploma ini adalah tempoh pengajian. Dan kebiasaannya diploma ini mengambil masa 2 tahun setengah ataupun 3 tahun maksima. Itu tak termasuklah kalau kata dia ada extend dan sebagainya. Dan biasanya peringkat diploma ini akan mengambil masa lebih kurang 2 tahun setengah. So, kalau adik-adik lepas SPM masuklah di peringkat diploma, so mungkin lebih kurang umur 21 tahun adik-adik semua akan grad. Dan selepas itu adik-adik semua akan boleh melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Itu kalau diploma. Dan berbeza pula pada STAM dan juga STPM. Okey, cuma STAM dan STPM pada tahun yang ini, maksudnya pada hari ini sudah berbeza modul dia berbanding dulu. Kalau zaman saya dulu, masih lagi berpakaian sekolah, pergi ke sekolah, tetapi sekarang ni STPM ataupun tingkatan 6 ini telah berpusat hanya kepada pelajar-pelajar dalam lingkungan umur dan juga posisi yang sama saja. Dan dari segi struktur pakaian tu adalah bebas. Maksudnya bebas tu bukanlah bebas sangat. Maksudnya pakaian ikut kesesuaian dan juga peraturan yang telah ditetapkan lah. Cuma pakaian sekolah sudah tak ada. Itu. Dan satu lagi dari segi sudut sistem, dia punya kaedah dia sama. Okay, sama. Dikira dari segi sudut CGPA ataupun pointer. Okey, sebagaimana di peringkat diploma, asasi dan juga matrikulasi. Kalau dulu pun sama, cuma kaedah dia sekarang ni STPM dia by semester. Paling lama 3 semester. Dia pasal nak memberi persediaan. Nama pun pra-universiti kan, STPM ni ataupun tingkatan 6 STAM ni, pra-universiti. Jadi 3 semester ini diharapkan dapat memberi gambaran dan juga persediaan adik-adik semua untuk masuk ke peringkat ijazah sarjana muda. Itu dia punya perbezaan dia. Okay, so ada juga lepas SPM adik-adik semua yang tak berminat nak belajar tapi dia berminat untuk ambil sijil kemahiran. Okay, dekat Malaysia ni banyak tempat yang adik-adik semua boleh ambil untuk meneruskan pengajian di peringkat sijil kemahiran, sama ada di Giat Mara, okay, ataupun di PSDC, okay, di Selangor pun ada. Okay, kalau dulu di Selangor ni pun memang sangat popular dan memberikan peluang-peluang yang sangat baik untuk anak Selangor ni untuk mengajukan pengajian. Okay, dan kalau katalah tak berminat dengan sijil ke
Di Malaysia you boleh ambil sijil TVET yang lebih kepada. Tapi apa-apa pun, ialah kita pun bergantung dan juga berusaha. Kalau saya dulu, laluan saya rasa boleh dikatakan sangat sukar kerana saya tak skor di peringkat SPM. Tetapi di peringkat STPM pun sama. Okay, saya hanya cukup-cukup makan dan saya terpaksa memohon membuat permohonan UPU ni sebanyak 2 kali. Ini pengalaman saya lalu, 2 kali. Dan kali kedua, Alhamdulillah, dengan result yang sama, saya dapat memasuki ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Terengganu pada ketika itu tahun 2009. Okay, so Alhamdulillah waktu tu. Dan bila lepas ada degree, sudah pasti adik-adik semua nak bekerja. Dekat sinilah fasa berlakunya kata dua. Nah, kalau tadi 4, okay, berkahwin, okay, LDM dan sebagainya. Tapi bila lepas adik-adik semua dah ada ijazah sarjana muda, 2 perkara yang adik akan fikirkan. 1, kerja. 1 lagi berkahwin. Nah, itu 2 perkara yang biasa sinonim. Kalau akuisis. Nah, maaf ya, sekejap kita ada gangguan teknikal. Saya akan tunggu Cik Mas Zaid untuk masuk. Cik Mas Zaid, okeylah. Okey. Ya, kita break sekejap eh. Untuk sedikit selingan. Boleh. Sebelum ni, saya sebagai motivator, sebagai penceramah, sebagai pengacara, pening juga bila datang PKP. Saya ingat lagi bulan Mac, kan? Masa tu job tak ada, program semua cancel, April, Mei, langsung tak ada income. Huru-hara, staff ada 8 orang nak kena bayar gaji. Tetapi hidup mesti diteruskan. Kalau saya tetap taksub dengan cara lama, iaitu ceramah secara fizikal, tak cari makan saya. Lepas tu kalutlah cari green screen kat belakang, beli mic, cari headphone, pasang lampu supaya bila saya mengendalikan program-program ceramah, tak adalah suara tenggelam, kan? Saya pun boleh dengar suara anda, anda boleh tengok wajah saya secara clear. Nak sebut, saya cuba sesuaikan dengan perubahan zaman sekarang. Dan adik-adik semua, bila kita nak belajar, kita juga kena berubah. Sama ada kita suka atau tidak. Dan salah satu college yang catch up dengan perubahan teknologi, trust me, salah satunya ialah kuis. Boleh sambung lagi. Okey, terima kasih Cik Girul. Itu dia Bro Amin kata, jangan ingat. Kena ingat. Pasti. Jom masuk kuis, insyaAllah. Okey, adik-adik, kita teruskan sedikit. Saya akan cuba dengan segerakan perkara ini. Pasal ini adalah laluan kerjaya, saya terpaksa fokus perkara ini dengan lebih mendalam supaya adik-adik semua tahu apa yang sebenarnya adik-adik boleh buat untuk menentukan hala tuju adik-adik semua selepas tamat pengajian SPM itu sendiri. Okey, so bila adik-adik semua dah di SKM ataupun sijil TVET, adik-adik semua boleh terus meneruskan pengajian di peringkat diploma profesional ataupun ijazah eksekutif. Langsung terus melanjutkan pengajian ijazah muda ataupun terus mengambil bachelor teknologi di bawah skim MTUN itu sendiri. Okay? So ini gambaran secara khususlah, cuma apa yang saya nak tekankan, adik punya laluan yang paling senang, paling mudah, adik kena tengok laluan yang warna biru itu sendiri. Okay? So lepas SPM, adik kena target nak pergi mana. Okay? Kalau pergi matrikulasi, tetapkan pergi matrikulasi. Kalau nak pergi asasi, pergi asasi. Diploma, pergi diploma. STAM ataupun STPM, pergi STM. Ikut keperluan. Cuma daripada SPM, tak bolehlah melangkau pergi ke ijazah sarjana muda, kan? Jadi dekat situ adik-adik kena ikut dia punya peringkat pengajian. At least adik-adik semua kena belajar dan juga ada peringkat pengajian yang adik-adik semua telah lalui. Okay? So ini adalah tuju. Hala tuju kepada adik-adik semua. Okay, so ini adalah apa yang dikatakan sebagai perancangan dan pembangunan kerjaya yang sistematik supaya adik-adik semua dapat gambaran. Dan saya yakin guru-guru di sekolah sudah pastinya memberikan gambaran dan juga maklumat pendidikan kerjaya kepada adik-adik semua. Terutama sekali guru-guru kaunseling yang turut sama pada petang ini, insyaAllah.
Okey, so ini laluan dia. Bagaimana perancangan dan pembangunan kerjaya yang sistematik adik-adik semua boleh buat? Yang pertamanya, perlu mendapatkan maklumat pendidikan. Kedua, mendapatkan maklumat kerjaya. Yang ketiga adalah mendapatkan maklumat sosial. Baik, so ini program perkembangan kerjaya mengikut tahap pendidikan. Dan saya yakin adik-adik pada petang ini ialah di fasa sekolah menengah sudah pasti melepasi tahap ataupun fasa sekolah rendah. Okey, di mana adik-adik semua telah melalui zaman-zaman di mana adik berada di sekolah rendah tersebut. Dan sudah pastinya lah pengalaman itu sangat menyeronokkan. Okey, dan sekarang ni adik-adik berada di tengah-tengah, iaitu di fasa sekolah menengah yang akan pergi melanjutkan pengajian ke kolej ataupun universiti. Sama ada politeknik ataupun universiti awam ataupun swasta dan sebagainya. So ini adalah sedikit program perkembangan untuk tahap pendidikan di mana adik-adik pada ketika itu digazetkan dengan ciri-ciri di mana adik-adik berada di sekolah rendah. Okey, so kalau kita tengok, kita imbas kembali, kalau adik ingat lagi di mana fasa sekolah rendah ni kita biasanya akan diberikan maklumat tentang pelbagai jenis pekerjaan. Dan kalau adik-adik ingat lagi, cikgu-cikgu akan tanya, awak nak jadi apa? Itu akan ditanya setiap kali adik-adik semua berada di sekolah rendah nanti. Okey, yang langsung je dah lalui lah. Yang kedua, akan memberikan peluang kepada kanak-kanak berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Dan biasanya kecekapan ataupun pengetahuan info berkaitan dengan kerjaya ni adik-adik semua akan dapat tahu berdasarkan apa yang telah ibu bapa kita lakukan. Maksudnya apa pekerjaan ibu bapa kita. Okey, kalau guru-guru lah. Okey, kalau polis lah. Kalau askar lah. Kalau nurse lah, jururawat dan sebagainya. Dan daripada situ adik-adik belajar untuk mengenal pasti kemahiran yang dipelajari sekolah dan kaitannya dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu. So ini yang kita nak bawa bila mana kalau adik-adik dah masuk ke alam universiti, sudah pasti bila habis di peringkat pengajian diploma, asasi dan sebagainya dan terus melanjutkan pengajian di peringkat degree ataupun ijazah secara muda, adik-adik akan mengimpikan satu kerjaya yang adik-adik semua suka. So ini di peringkat sekolah rendah. Kalau kita pergi go through kepada sekolah menengah pula, dalam sekolah menengah ni biasa adik-adik semua akan memahami konsep kendiri positif, okay? yang dapat mempengaruhi kerjaya. Dekat sinilah wujudnya batu loncatan yang mendesak ataupun meminta adik-adik semua untuk mencapai impian untuk menjadi apa pada satu hari nanti. Okay? Dan dekat sini juga adik-adik semua akan belajar bagaimana untuk meningkatkan kemahiran interpersonal, okey, dari segi sudut komunikasi, okey, cara bergaul, okey, berpersatuan, okey, dan sebagainya. Dan dekat sini juga adik-adik semua akan didedahkan dengan tingkah laku untuk mencari maklumat kerjaya. Sebagai contoh, adik-adik minat nak jadi doktor. So apa plan ataupun apa info yang boleh adik dapat untuk dapatkan untuk jadi seorang doktor? Itu sebagai contoh. Kalau nak jadi askar, maklumat tu dah boleh cari waktu ini. So adik-adik sekarang ni di peringkat SPM. Saya faham adik-adik semua mungkin yang sedang menonton ni ada juga yang datang daripada latar belakang peringkat pengajian yang berbeza. Tapi kita nak bawakan kat sini, bila mana adik-adik duduk dekat sekolah menengah, pastikan adik-adik semua dapatkan maklumat kerjaya apa sebenarnya kita nak pada satu hari nanti. Kalaulah kata kita nak jadi guru, apa keperluan kita nak jadi guru? Okay, so kena tahu dekat sini. Okay. Dan kat sini juga adik-adik semua akan belajar untuk membuat pilihan dan juga keputusan kerjaya dan mempunyai kerjaya perancangan kerjaya yang juga sistematik dari sudut maklumat ataupun info yang adik-adik semua ketahui tadi itulah. Okey, dan kaedah penyampaian yang biasa digunakan di peringkat sekolah ini terutama sekali oleh guru bimbingan kaunseling, dan biasanya dia akan buat program berkaitan dengan pendidikan kerjaya, okey, akan buat seminar, jom masuk universiti, selangkah ke IPT, ujian minat kerjaya dan sebagainya. Okey, kaunseling kerjaya, dan ada program-program khas yang dilibat urus daripada agensi-agensi luar seperti Prosta, AADK dan sebagainya. So supaya ianya akan memberikan gambaran secara menyeluruh. Kalau saya dulu masa sekolah, saya ingat lagi sekolah saya pernah menganjurkan hari kerjaya. Bila buat hari kerjaya ni, dia jemput semua badan-badan ni beruniform. Dari segi sudut polis, askar, bomber, kita datang ke sekolah dan dia akan buat satu pameran. Dekat situ kita akan mendapatkan maklumat. Supaya maklumat itu kita dapat menginspirasikan diri kita untuk menjadi seseorang yang kita minat pada satu hari nanti. Itu yang kita impikan lah.
kalau boleh di sekolah menengah. Tapi waktu ini, ialah sekarang ni dalam mod PDPR, saya rasa peringkat ini ataupun keadaan ini sudah berbeza. Dan saya yakin guru-guru yang ada di sekolah sudah pasti memberikan satu pendedahan atau pendekatan yang berbeza bagaimana nak berikan juga info kepada adik-adik ini semua berkaitan dengan kerjaya dan juga supaya kerjaya itu dapat dibuat ataupun diterapkan di peringkat awal sebelum adik-adik semua di samping adik semua membuat tindakan dalam melanjutkan pengajian. Okay, so ni peringkat sekolah menengah. Okay, kalau dalam fasa universiti, let's say lah adik-adik semua nanti masuk kuis. Semua yang tengok live ni masuk kuis. Contoh kan. Okay, dekat sini pula dia banyak belajar berkaitan dengan kepelbagaian. Okay, contohnya adik-adik semua akan lebih terdedah bagaimana nak jadi dua ataupun tiga kerjaya dalam satu masa. Cuba nak tengok kerjaya-kerjaya lain selain minat jadi minati. Contoh adik-adik minat doktor, tiba-tiba tengok jadi lawyer seronok pula. Tiba-tiba jadi peguam syarie seronok pula bagainya. So dekat sini tahap pengetahuan kita semakin berkembang. Maksudnya adik-adik dah berjumpa dengan rakan-rakan yang lain. Okay, daripada pelbagai budaya, daripada pelbagai negeri, daripada pelbagai sudut lah maksud dia. Dan bila dalam keadaan kita belajar di universiti ni, adik-adik semua sudah boleh dikatakan dapat membuat keputusan dengan baik lah ataupun boleh memberikan pandangan dan juga penyesuaian yang baik terhadap persekitaran adik semua. Jadi dekat tahap pengetahuan di mana adik-adik berada di kolej universiti, sudah pasti tahap pengetahuan adik semua akan lebih meningkat. Okay? Dengan komitmen ataupun mengenal pasti apa yang boleh dibuat dalam membuat keputusan tersebut. Okay, so dalam peringkat ni juga diciri-cirikan juga sebagai fokus kawalan luaran dalaman dan adik-adik semua sangat, saya rasa sangat kompeten lah bila masuk universiti ni. Kerana bila masuk universiti ni, dia punya semangat lain macam. Bukan lain macam apa, dia punya feel tu sangat seronok. Kerana apa, kalau dibezakan setiap peringkat pengajian di peringkat universiti ni adalah peringkat pengajian yang paling seronok. Okay, kerana apa di sini adik belajar macam-macam. Belajar berpersatuan, belajar membuat program, okay, belajar mengurus program, belajar communication skill. Okay, di samping adik-adik tetap belajar dalam kuliah yang lebih kepada independen ataupun lebih kepada group work, kerja berkumpulan. Okay, so sini sangat seronok. Okay, so dekat sinilah adik-adik cuba akan mengalami fenomena baru, okay, perubahan semasa, okay, perubahan budaya, okay, situasi yang berbeza. Okay, dekat sinilah adik yang akan aplikasikan apa jua yang ada dan sebagainya. Okay, so antara program-program yang mungkin banyak ada berlaku di universiti ni, kalau di kuis kita ada 52 persatuan. Okay, kalau adik join 52 persatuan ni, saya rasa boleh tahan penat juga adik sebenarnya. Tapi persatuan ni kita adakan adalah untuk membimbing ataupun menjadikan satu batu loncatan kepada adik semua untuk mengasah komunikasi skill ataupun soft skill sebagainya. Untuk dibawa kepada alam kerjaya. Okay, alam kerjaya. Kalau tadi saya dah cerita pasal sekolah. Sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah dan alam universiti. Dan ni bila dah lengkap ke alam universiti, adik di peringkat degree nanti, fasa untuk pergi ke alam kerjaya. Yang itu fasa lain pula. Cuma persediaan kita di peringkat universiti ini, adik-adik akan mempelajari skop-skop yang beginilah walaupun ianya tidak dikhususkan pembelajaran itu di dalam kelas. Okay, tetapi pengajian di peringkat, setiap peringkat pengajian dan juga program pengajian sebenarnya memberikan impak yang sangat besar kepada adik-adik semua. Okay, so itu secara ringkas daripada saya lah berkaitan dengan apa garis panduan yang boleh dicapai dalam melihat kepada perkembangan mengikut tahap pendidikan ni tadi. Okay, so saya teruskan pada slide saya, bila mana adik-adik semua sampai satu tahap, sudah pasti adik-adik semua akan berpeluang untuk berjumpa dengan kaunselor di sekolah. Okey, saya sangat galakkan adik-adik semua untuk cuba membuat ataupun menjalani ujian minat kerjaya. Biasanya di Malaysia ni sangat popular dengan ujian minat kerjaya SIDIK. Kerana dia mendukung 6 indikator yang utama. Okey, yang dikenal pasti sebagai RIASEC. Okey, RIASEC ni lebih kepada realistik, okey, investigatif, artistik, konvensional dan sebagainya. Okay, so ini adalah indikator. Cuba adik-adik semua selami diri bagaimana nak dapatkan keputusan ataupun apa expectation kepada keputusan yang kita ada atau kita dapat berdasarkan keputusan SPM tu nanti. Okay, kalau katalah ada benchmark ataupun adik-adik dah ada keputusan, tak tahu hala tuju.
jumpa kaunselor, dapatkan nasihat dan cuba untuk jalani ujian minat kerjaya, kerana possibility ujian minat kerjaya yang kita buat ini akan menentukan program ataupun kursus apa yang kita perlu ambil waktu kita duduk dalam alam universiti nanti. Itu penting dia. Kerana apa, setengah pihak melihat ini adalah satu indikator yang penting, tapi ada setengah pihak dia tidak melihat kepada itu dan dia hanya melihat kepada minat dan sebagainya. Okay, so saya suka memetik beberapa perkara yang diasaskan oleh Frank Parson. Frank Parson ni adalah pelopor kerjaya di peringkat dunia lah pada satu ketika dahulu. Okay, dia menekankan tiga fasa. Yang pertama, fasa untuk siapkan diri kita pergi ke alam kerjaya. Yang pertama sekali adalah kefahaman yang jelas tentang diri kita. Jadi kita kena jelas. Yang utamanya kita kena jelas. Jelas dengan apa yang kita nak capai berkaitan dengan hala tuju kerjaya kita, hala tuju pengajian kita selepas kita menamatkan zaman belajar di bangku sekolah. Jadi kena faham apa yang diri kita nak. Okey, kalau diri kita ni ditetapkan oleh ibu bapa kita untuk menjadi seorang guru sebagai contoh dia, kita kena pastikan bahawa kita mencapai ciri-ciri ataupun syarat-syarat untuk menjadi seorang guru tersebut. Okey, kalau nak jadi doktor pun sama, kena mencapai subjek-subjek yang cemerlang dalam aliran tunas, aliran sains dan sebagainya, dan kena kenal pasti kita mampu tak nak capai kefahaman tentang kerjaya tersebut, dan ianya bersangkutan dengan diri kita. Okey, kalau katalah diri kita ni tak capai perkara tersebut, tapi cita-cita kita lebih daripada apa yang kita harapkan, so saya rasa benda tu sangat kontra. Okey, kontra dan berlawananlah dengan apa yang adik-adik semua lalui. Okey, yang kedua, fasa kedua menurut Frank Parson, saya suka katakan kat sini bahawa yang kedua ni adik-adik kena faham ke pengetahuan tentang pekerjaan. That's why kalau adik tengok tadi peringkat sekolah rendah, menengah dan juga peringkat universiti, dia sangat menekankan berkaitan dengan kerjaya. Kerjaya ni pekerjaan lah. Okey, tapi bila mana orang nak bekerja saban hari, ia terpalit dengan peringkat pengajian. Peringkat pengajian ni maksudnya kita ada pengajian tahap mana? SPM, diploma, matrikulasi, asasi ataupun kita ada degree sebagainya. Okey, dan kalau adik-adik semua tahu, memanglah peringkat pengajian tu sebenarnya lebih explore ataupun lebih besar sampai ke peringkat master dan peringkat PhD sekalipun. Tetapi pada asas dia, adik-adik semua kena lalui fasa-fasa yang saya telah sebutkan tadi. Okey, di mana adik kena melalui fasa diploma dahulu. Okey, kalau adik memilih diploma lah, okey, memilih diploma dalam 2 tahun setengah, dan selepas tu akan melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sejarah muda contohnya, akan mengambil masa 3 ataupun 4 tahun, dan selepas itu barulah adik-adik semua akan menemui fasa alam kerjaya. Dan ada setengah pelajar kita ataupun pelajar di kuis yang lepas habis degree, dia still lagi tak nak bekerja. Dia nak mengambil pengajian di peringkat master pun ada. Dan selepas master dia nak terus sambung lagi peringkat PhD pun ada. Ada setengah pelajar juga lepas je habis degree terus berkahwin pun ada. Dia macam-macam, kita punya ketetapan dan kefahaman yang jelas tentang diri kita. Tapi apa-apa pun bergantung kepada diri. Dan sudah pasti saya yakin dan percaya adik-adik semua, bila mana lepas habis belajar adik-adik semua nak bekerja. Okay, so saya akan doakan adik semua untuk bekerja dengan baik berdasarkan dengan kecekapan dan juga kemahiran dan juga pendidikan yang adik-adik semua ada. Cuma laluan dia tu adik-adik kena skor dan juga kena faham apa yang sebenarnya kita perlu lalui. Okay, that's why kat sini slide saya menyentuh kepada ujian minat kerjaya. Kerana apa, dia sangat menitik beratkan apa yang boleh digambarkan tentang kerjaya kita pada masa yang akan datang. Okay, berdasarkan ujian minat tersebut. Jadi jangan segan, jangan silu, jumpalah kaunselor di kaunselor anda. Kalau dalam fasa PDPR ni, cubalah menghubungi melalui melalui webcam dan sebagainya supaya adik-adik semua dapat gambaran yang jelas. Okay, dan mungkin ada juga aktiviti ataupun program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun pihak guru bimbingan kaunselor sendiri. Jangan lupa untuk participate, menyertai program tersebut, kerana bagi saya itu adalah program yang sangat menarik untuk adik-adik semua dapatkan info berkaitan dengan kerjaya ini. Okay, so untuk slide yang seterusnya, saya nak bagi sedikit panduan supaya adik-adik semua dapat memberikan gambaran yang khusus kepada
aktiviti yang telah dilakukan sepanjang mana adik-adik melalui fasa-fasa pengajian, yang lebih kepada menyentuh pada pengurusan masa itu sendiri. Yang pertama, adik kena buat jadual harian dan catatkan. Okey, ini perkara yang paling penting. Kalau dalam fasa memahami tentang diri mengikut prime person tadi, dikatakan bahawa you kena catat apa yang you nak. Okey, bila catat kita nak apa, kita faham dengan diri kita. Jadi bila kita faham, at least benda tu dah tercatat dalam buku dan at least kita boleh buat rujukan dan panduan pada masa yang akan datang. Okay, yang kedua, buat senarai mengenai perkara yang ingin anda lakukan. Apa yang kita nak lakukan seharian kita? Okay, kalau kita lah hari ini nak dapat keputusan yang cemerlang bagi subjek bahasa Melayu, so kita kena senaraikan apa perkara yang perlu kita buat untuk kita pastikan kita dapat sub A dalam subjek tersebut. So kita kena tahu perkara itu. Yang ketiga, tetapkan matlamat tentang apa yang ingin anda capai. Kalau anda nak capai jadi seorang doktor, pastikan lepas PMR, adik-adik semua kena ambil aliran sains tingkatan 4 dan tingkatan 5, ambil aliran sains termasuklah admed dan sebagainya, dan pastikan subjek tersebut lulus A dengan cemerlang. Barulah adik boleh mencapai kejayaan untuk jadi doktor, kerana spesifikasi untuk jadi doktor ni sangat tinggi dia punya permintaan dia. Okay, yang keempat, bahagi-bahagian aktiviti harian dan mengikut kategori. So adik-adik kena faham bila masa PDPR ni ialah tindakan kita terhad, tingkah laku kita terhad. So jangan sampai perkara-perkara yang tidak diginis berlaku seperti stres dan sebagainya. Aha, tu kita tak nak. Okey, yang kelima, tetapkan had masa. Cuba pastikan adik semua sentiasa memastikan had-had masa yang tertentu. Kalau nak main game sekalipun mainlah boleh, tapi janganlah terlalu lama sebagainya. Okey? Dan pentingkan kepada PDPR tu sendiri. Okey, enam, gunakan diary. Ini kalau kata adik suka. Kalau tak suka, biasanya orang akan buat catatan di telefon. Sekarang ni banyak orang buat note di telefon. Kalau dulu zaman saya dulu membesar dengan zaman diary. Okey, jadi bila ada diary ni kita boleh tengok dan kita boleh catat tentang kehidupan kita seharian. Okey, yang kelapan, kekalkan rutin harian anda sebaik mungkin. So kena pastikan kita sihat dan sebagainya. Lapan, simpan tugasan atau kerja sekolah di satu tempat. Ini pun satu masalah juga. Kerana apa? Banyak sumber yang diberikan oleh guru-guru di sekolah ialah menggunakan medium yang berbeza. Ada setengah guru menggunakan Telegram, ada setengah guru menggunakan WhatsApp, ada setengah guru menggunakan email, ada setengah guru menggunakan alternatif-alternatif lain dalam memberikan tugasan kepada anak-anak murid. Kerana apa? Fasa pembelajaran adik-adik semua dah berbeza. Okey, jadi nak mendapatkan maklumat sekarang ni senang sangat, sangat-sangat senang. Adik-adik semua boleh menggunakan Google sahaja. Google ni apa-apa maklumat boleh dapat. Okey. Sembilan, jangan melengahkan kerja anda. Okey, kamu juga dalam keadaan sekarang ni ialah yang adik-adik semua nak menduduki SPM tak lama lagi. Saya kena persiapkan perkara ni, that's why saya suka untuk ingatkan. Dan saya rasa banyaknya adik-adik yang ikuti sesi perkongsian saya petang ni banyaknya yang akan menduduki peperiksaan. Jadi persiapan-persiapan ini adik-adik perlu lalui dengan baik. Okey, yang sepuluh, yang terakhir, siapkan tugasan dengan betul dan buat kali pertama ia dilakukan. Okey, kena faham. Okey, siap tugasan, selesaikan walaupun secara PDPR cikgu tak dapat datang nak rumah kita, tak boleh nak tengok kita, pastikan semangat untuk kita buat tugasan ataupun siapkan tugasan-tugasan itu kita dapat buat dengan baik, insyaAllah. So, saya rasa itu saja daripada saya. Dan sebelumnya kita selesaikan pada petang ini, so saya nak hasil daripada apa yang saya dah kongsikan ini membuatkan anda menjadi lebih terurus. Okey, lebih produktif, kurang tertekan dan juga gembira. Last kali, mempunyai banyak masa untuk melakukan aktiviti yang lebih bermakna. Kerana apa? Bila kita cakap pasal hala tuju selepas kita habis ataupun tamat belajar di peringkat bangku sekolah, kita akan terfikir apa kita nak buat pada masa akan datang, dan pastinya majoritinya adalah untuk melanjutkan pengajian ke IPT. Jadi saya sangat menggalakkan adik-adik semua, kalau katalah tak ada tempat nak belajar ke mana-mana tempat sekalipun, jangan risau, cubalah hubungi saya untuk kita lihat dari segi sudut keputusan adik-adik semua. Jika ada yang berkaitan ataupun ada kos-kos yang kita boleh tetapkan dalam peringkat pengajian, sama ada di peringkat matrikulasi sekalipun ataupun di peringkat diploma dan sebagai diploma ataupun di peringkat ijazah sarjana muda sekalipun, kita boleh tengok mix and match. Dan kalau ianya bersesuaian dengan keputusan yang adik-adik semua, memang saya jemput adik-adik semua untuk masuk kuis. Okey,
Kerana apa? Satu, permohonan yang paling seronok adalah sudah pastinya dari segi sudut wang pendahuluan pinjaman PTPTN diberikan sebanyak RM1,500. Okay, so ini adalah indikator-indikator yang memudahkan adik-adik semua tanpa memikirkan sumber kewangan bagaimana adik nak melanjutkan pengajian. Okay, sudah pasti bila kita nak melanjutkan pengajian, nak melangkah ke alam IPT ni adalah difikirkan dari segi sudut yuran pengajian tu sendiri. Bila kita kata pasal yuran, sumber mana? Kalau katalah let's say mak ayah kita tidak bekerja, apa sumber yang kita ada boleh adakan untuk kita menyara kehidupan kita untuk melanjutkan pengajian? Okay, jangan risau. Bagi saya, walaupun PTPTN ni adalah sebagai pinjaman dan adik semua kena bayar, bagi saya bila dah bekerja macam sekarang ni, walaupun dulu saya pakai pinjam PTPTN dan sekarang ni pun masih lagi membayar PTPTN, bagi saya bukan adalah sebagai satu bebanan, tapi ianya adalah satu timbal balas di mana adik-adik semua dah dapat pengajian yang baik, tapi hasilnya bila adik dah bekerja, bayarlah balik. Dan bayarannya pun tidaklah begitu memudaratkan setiap bulan. Okay, kalau katalah macam saya dulu lebih kurang RM31,000, sekarang ni bulan-bulan pun lebih kurang RM170 saja kena bayar. So insyaAllah saya yakin bila-bila mana adik dah ada degree, bila ada degree ni secara khususnya adik akan mencapai jawatan pekerjaan yang lebih kepada peringkat pegawai dan profesional. Jadi di peringkat gaji tersebut, insyaAllah saya jamin adik-adik semua boleh bayarlah PTPTN ni balik. So kalau masuk kuis ni juga, ini adalah keistimewaan di kuis. Okay, kalau katalah kita ataupun adik-adik semua dalam golongan yang memerlukan bantuan ataupun golongan asnaf dan sebagainya, di kuis kita ada satu medium di mana permohonan zakat boleh dibuat untuk membuat infak pada pelajar. Jadi adik-adik semua boleh membuat permohonan kepada kuis. Kalau katalah tak mampu untuk mendapatkan allowance allowance sara hidup dan sebagainya, kita akan timbang tara untuk memberikan bantuan ini kepada adik-adik semua supaya adik-adik semua dapat juga masuk belajar. Jadi bukan pada kuis saja, saya rasa setiap universiti ataupun IPTS yang lain memberikan keistimewaan yang tersendiri. Cuma pada petang ini ialah saya mewakili pihak kuis sama-sama untuk menjemput adik-adik semua untuk berlangsung ke kuis bagi bersama-sama dengan saya, jumpa saya, jumpa kaunselor, kita berprogram sana, berprogram sini dan sebagainya supaya kita dapat memanfaatkan kehidupan kita bila kita masuk ke alam universiti nanti. So saya rasa itu saja Encik Khairul untuk perbincangan ataupun sesi perkongsian saya pada petang ni, memandangkan kita mempunyai masa yang sangat terhad. Jadi saya serahkan kembali kepada Encik Khairul untuk mengemudikan majlis yang seterusnya dan saya buka sekiranya ada pertanyaan dan soal jawab kepada saya untuk dijawab oleh pihak saya sendiri, insyaAllah. Silakan Encik Khairul. Terima kasih banyak Encik Mazlan. Terima kasih banyak. Seronok dengar perkongsian. Cuma suara saya mungkin double. Saya minta maaf. Jadi ada apa-apa soalan daripada audience? Setakat ni saya tak nampak apa-apa soalan. Kita tunggu beberapa ketika. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya satu soalan. Boleh, boleh. Tak ada masalah, insyaAllah. Yelah, semua sekarang ni berada dalam sesi PDPR. Jadi apa kata daripada ni kan motivator kita untuk naikkan semangat semua yang terlibat dengan PDPR. Okey, terima kasih Cik Khairul. Saya rasa fenomena yang berlaku sekarang ni adalah fenomena yang bukan tertumpu pada kita semata-mata lah. Maksudnya bagi saya ini adalah isu di peringkat bukan nasional lah, ni di peringkat semua pihak mengalami perkara yang sama. Cuma persediaan kita sebagai seorang pelajar lah maksud dia. Seorang pelajar kena pastikan satu dari segi sudut adab kita berguru. Apa-apa pun bila kita berguru, sudah pastilah kita memastikan diri kita ini mencakupi apa yang diimpikan oleh seorang guru tersebut. Sebagai contoh, untuk memasuki kelas. Okay, untuk masuk kelas ni masalah juga. Masuk kelas masuk tapi webcam tak buka kan. Sian guru tu, seorang-seorang je. Kan? Tapi sebagai adab
tak ada salah pun bagi saya untuk you buka. Tapi kita melihat saban hari bukan pada masalah kita tak boleh buka ataupun tak boleh nak tutup ke kamera, tetapi isu yang berlaku adalah bila kita buka kamera, dia melibatkan data. Okay, data ni tidak pada golongan yang tertentu saja, dia meliputi semua pihak. Kan bila mana kita bermain dengan teknologi ni, saya rasa Encik Khairul pun champion dengan perkara ni kan. Jadi bila melibatkan data, terutama sekali Google Meet, saya rasa perkara Google Meet ni pun satu seronoknya. Dan bila masalahnya adalah dia memakan data yang begitu cepat dan mudah untuk habis. Kalau katalah dia limited kuota, kan kena kelab pelajar sekarang ni yang ada ambil skim yang murah-murah sebagainya tu, jadi data tu mudah sangat habis. Jadi bila data sangat habis, jadi tak boleh nak open camera. Jadi bagi saya sangat mudah. Okay, sebagai guru sekalipun, bagi saya cukuplah untuk pelibatan pelajar itu terhadap partisipasi dalam kelas tersebut. Bagi saya, kalau pelajar tu pun dah datang ke kelas kita, saya rasa saya sangat hargai. Okay, dengan keadaan kita yang sebegini, bukan berlaku pada pelajar saja, guru-guru pun bermasalah juga. Masalah tu apa? Mak nak mengajar ni, mak ayah nak mengajar, tapi anak-anak semua PDPR kat sebelah. Kenapa anak-anak mereka pun berguru? Jadi masalah tu berlaku. Macam saya pun begitu juga. Kan, masih baiklah anak saya ni belajarnya hari Isnin, Selasa, Rabu saja. Itu pun sejam. Ini pastilah. Tapi dia memberi tekanan pada kita. Tekanan tu bukan tekanan yang negatif, positif lah. Kita melihat anak kita ni belajar. Kalau saya fikir balik, anak saya sekarang umur 4 tahun. Kan, waktu tu, kalau saya gambarkan balik waktu saya 4 tahun dulu, saya berada di bandar, di bendang, di Sofadi. Okay, bermain dengan kawan-kawan, tangkap ikan kan, 4 tahun. Apalah kita boleh buat. Tapi 4 tahun-tahun ini, tahun yang sangat mencabar, yang boleh memberikan kesan yang saya rasa kesan yang global lah. Dan adik-adik semua akan mencakupi teknologi yang lebih pantas berbanding orang-orang dulu. Tapi apa-apa pun, kena ingat asas dia, niat kita adalah nak belajar, belajarlah cara baik, macam mana sekalipun, adab kena jaga. Itu yang kita nak perkemaskan, insyaAllah. Terima kasih Encik Mat Zahid. Ada beberapa ni lah, ada salam daripada Cikgu Emma Rahman, daripada Mustafim, daripada Nazira, daripada Afiq Azari, Azlihan, Puan Siti Zunaini, Encik Danish, Syafinas, Encik Puan Mariam, Encik Jailani, Encik Subramaniam. Menyampaikan salam kepada penceramah kita Encik Mat Zahid. Assalamualaikum. Dan juga soalan daripada Cik Iskandar bertanya, apakah perbezaan antara ijazah dengan dual ijazah? Ini mungkin yang media minor ataupun ada dua kepakaran. Jadi Cik Mat Zahid tolong jawab. Okey, terima kasih kepada Cikgu Iskandar Bakir atas pertanyaan. Saya suka jawab soalan ni kerana apa? Saban hari saya rasa banyak IPT yang menawarkan dual ijazah. Dia bukan dual ijazah ni, bukan maksudnya dia grad dia akan dapat dua scroll. Dia grad dia akan dapat satu scroll, tapi dalam satu scroll tu dia belajar dua perkara. Okey, ada satu kaedah ataupun ada satu pendekatan di mana orang akan ambil ijazah sarjana muda ni dua kali, tapi bidang yang berbeza. Maksudnya dia nak dua sertifikat dalam bukan dalam pada masa yang satu yang sama. Tapi kaedah yang dibuat pihak universiti, rata-ratanya banyak berlaku. Saya bawakan konsep kuis kuis sendirilah. Okey, contoh ijazah sarjana muda pendidikan dengan multimedia sebagai contoh kan. Dia ada pendidikan and then dia ada multimedia. Jadi pelajar-pelajar ini dia akan belajar dua perkara, subjek berkaitan dengan pendidikan dan satu lagi dia akan belajar dengan subjek berkaitan dengan multimedia. Jadi bila dia bergraduan, kebolehpasaran dia ni kepada industri kita sangat tinggi. Kerana apa? Dia mempunyai dua kemahiran dalam satu scroll degree. Itu satu. Satu lagi, kalau tuan-tuan atau adik-adik semua nak ambil dua ijazah, dia akan memakan masa yang lama. Satu, kalau katalah adik-adik semua ambil ijazah sarjana muda counselling macam saya dulu. Kos saya 4 tahun. Waktu saya masuk, umur saya 21 tahun. Habis saja 25 tahun. Dan selepas 25 tahun tu, saya rasa saya nak ambil pula degree perakaunan. Jadi kalau degree perakaunan, 4 tahun. Jadi saya akan belajar lagi 4 tahun.
Dari segi tempoh itu dah memakan masa 8 tahun secara keseluruhannya untuk kita mendapat dua gulung ijazah yang berbeza. Tetapi saban hari ataupun pendekatan yang dibuat di setengah-setengah universiti termasuk kuis sendiri, kita memang menawarkan dua ijazah ini supaya ianya mudah. Dan biasanya kita kenal pasti sebagai subjek ataupun program minor major. Minor major lah, maksudnya minor in counseling, major in psychology contohnya, ataupun minor in psychology ataupun major in counseling. Dan benda tu berbeza. Dan bila menjawab kepada mana pilihan yang terbaik, sebenarnya bagi saya dual ijazah ni adalah pendekatan yang berbeza dan ianya sangat baik berbanding dengan ijazah yang single tu. Nah, macam saya ambil counseling. Pengkhususan saya counseling saja. Saya bukan pengkhususan degree. Jadi bila counseling, pengkhususan psikologi. Kalau counseling saja. Cuma bila saya nak belajar untuk meningkatkan kemahiran atau sebagainya, saya perlu ambil master dalam peringkat psikologi ataupun saya adakan degree tambahan saya sebagai bidang psikologi. Tapi dalam konteks dual subject ataupun dual degree ini, bagi saya itu advantage. Dia menyiapkan pelajar mendapat dua pendekatan yang berbeza dalam satu program pengajian yang sama. Okey, apa-apa pun kalau saya tanya saya secara personal, saya memang sangat galakkan dual ni lah. Pada zaman dulu saya rasa tak ada benda ni. Tak tahu atau saya pun kurang penjelasan. Cuma sekarang ni memang banyak universiti menawarkan dual ijazah ni. Kerana apa? Dia nak pastikan bila pelajar ni grad dapat kerja, dia boleh buat satu kerja dalam satu masa. Dua kerja dalam satu masa. Walaupun ditugaskan sebagai seorang guru sekalipun. Dan saya yakin bila tuan-tuan dan adik-adik semua nak jadi guru sekalipun, memang di peringkat UPSI contohnya. UPSI pun dia ada subjek minor dengan subjek major. So nanti kalau katalah mengajar di sekolah, akan mengajar subjek minor dan majornya pun boleh diajar juga. So itu kepentingan dia saya rasa. Wallahualam. Terima kasih Encik Man Zaid. Ada lagi satu soalan dari Puan Nurazira Ramli. Tanya, masuk kuis ni kena ambil bahasa Arab ke? Susah ke senang bahasa Arab dalam kuis ni? Susah ke? Okey. Soalan ni saya rasa soalan yang susah atau senang ni, kalau tanya pada saya, dia pada asas dia adalah bacaan ataupun bahasa Al-Quran. Itu satulah pada asas dia. Jadi kalau katalah kita sebagai orang Islam, secara asas kita boleh baca. Cuma kadang-kadang ialah melibatkan, kalau Inggeris grammar kan, baris ni bunyi lain kan, ana jadi lain, nahnu jadi lain sebagainya. Tapi tidak semestinya juga saya rasa, tapi asas dia memang belajar kuis ni kena melalui ada ujian dipanggil APT, Arabic Placement Test. Dan dia bagi hanya soalan-soalan yang basic saja kan, untuk menguji kefahaman adik-adik semua terhadap bahasa Arab. Tetapi kalau ada kos-kos yang adik ambil mengibatkan pengajian bahasa Arab secara keseluruhannya, itu memang pure diuji supaya adik-adik semua mahir. Dan kalaulah kata tak melepasi QPT atau APT ataupun Arabic Placement Test ni sekalipun, adik-adik semua boleh untuk mengambil pengajian di Quizel. Biasanya kita akan cadangkan adik-adik semua untuk ambil kursus secara part-time, sambilan di Quizel, di bawah anak syarikat Quiz sendiri, untuk kita lebih mendedahkan adik-adik semua untuk lebih jelas tentang bahasa Arab ini sendiri. Okay? So saya harap tu boleh menjawab pihak Puan Nurzira lah, insyaAllah. Sebenarnya memang semua student belajar Quiz kena ambil subjek bahasa Arab. Tapi taklah susah macam kita belajar apa bahasa Inggeris advance macam tu. Dia cuma simple apa asas-asas tata bahasa, beberapa perkataan yang penting. Dan taklah dia lebih pada menambahkan kebolehan berbahasa kita. Tapi bukannya kita nak belajar bahasa Arab tu secara serius. Okay. Betul-betul. Dia basic, ya. Sama juga kaedah dia bila mana pelajar kena juga menjalani Quran Placement Test. Okay.
pelajar juga akan diuji dari sudut bacaan Quran tu sendiri. Itu adalah keistimewaan kuis. Saya rasa itu tak berlaku pada UC lain lah. Saya rasa Cik Kirul sekalipun kan. Ini adalah manfaat yang kita berikan khusus bila mana pelajar tu masuk ke kuis. Dan benda ni bukan sebagai menghukum. Kan kita nak memberikan pendedahan, penjelasan kan. Kalau kata tak mahir, kita boleh bantu. Jadi kita mempunyai kemahiran itu. Dan saya yakin pensyarah-pensyarah di kuis ni mempunyai kemahiran yang tersendirilah, di mana bahasa Arab tu sendiri, bahasa Al-Quran, sunnah sebagainya. Jadi dia orang mampu untuk membantu adik-adik semua. Termasuklah tadi tu Quran placement test. Sebelum adik-adik semua akan menjalankan sesi usrah di kuis. Aha, itu specialnya. Dan selain usrah juga kita ada aktiviti mentoring, Cik Kirul. Ha, itu pun menarik juga sebenarnya untuk adik-adik ni semua. Kenapa? Bila dah masuk universiti, sudah pastilah ibu bapa ni tak bersama dengan pelajar. Jadi dekat kuis ni kita adakan ibu bapa angkat yang kita telah assign di peringkat fakulti tu sendiri. Jadi adik-adik semua boleh rujuk kepada mentor ataupun pensyarah tu sendiri. Ha, itu keistimewaan kita. Ya. Yeah. Okey, satu yang terakhir mungkin. Ada audience bertanya, Cik Jailan, Cik Jeremy. Bagaimana dengan kebolehpasaran pelajar berpasaran kuis? Itu soalan cupu masa biasa yang katanya. Ini paling seronok kerana apa? Saya memegang keboleh prasaran graduan ni tahun terakhir saya tahun lepas. Sebelum tugasan tersebut diserahkan kepada bahagian alumni kuis. Okay, secara formatif ataupun secara melalui kajian yang dibuat oleh dipanggil kajian pengesanan graduan, dipanggil tracer study. Keboleh pasaran kuis setiap tahun memang meningkat. Memang meningkat. Ha, meningkat. Pasal apa? Kalau diukur satu dari segi sudut indikator pelajar yang bergraduan setiap tahun. Tahun lepas merupakan paling tinggi. Ha, tapi convocation tu tak berlaku lah. Tapi pelajar yang keluar, maksudnya produk yang keluar daripada kuis ni 2,400. 2,400 pelajar kuis yang bergraduat pada tahun 2020. Tapi indikator yang kita dapat keboleh pasaran itu semuanya lebih daripada 60% dan kuis dapat, tak silap saya, 78%. 78%. Ha, okay. Jadi kat situ kita boleh ukur. Dan 78 dan juga skala ini 3 tahun yang lepas, dia sangat sangat memberikan impak kepada kuis dari segi sudut keboleh pasaran graduan itu sendiri. Dan kalau kita lihat sebelum mana pelajar datang ke majlis convocation, memang kebanyakan pelajar yang datang menghadiri convocation di kuis ni semuanya telah bekerja. Ha, boleh dikatakan 50% tu dah bekerja sebelum datang ke majlis convocation. Jadi kalau kita lihat kepada indikator keboleh pasaran graduan ini, tuan-tuan pun kena lihat juga dari segi sudut kadar pengangguran di Malaysia yang saban hari sedikit meruncing disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Jadi kita pun tak boleh nak kata indikator keboleh pasaran graduan ni kekal berpanjangan. Kerana apa? Mungkin ada liability yang dibuat oleh pihak majikan menyebabkan pelajar-pelajar ini dibuang. Pekerja-pekerja ini dibuang secara ad hoc untuk cover leverage ataupun kos yang melibatkan tenaga kerja di syarikat-syarikat tertentu, terutama sekali swasta. Itu yang kita kasihan. Tapi apa-apa pun, yalah, kita pun tak adalah nak menyangka dari segi sudut rezeki itu kan. Tapi insyaAllah dari segi sudut keboleh pasaran, memang sangat boleh saya katakan kat sini sangat sangat tinggi dan memihak kepada pelajar bila mana dia tamat belajar daripada kuis, insyaAllah. Ini satu soalan terakhir daripada Cik Jailami juga. Adakah lepasan diploma kuis boleh memohon ke universiti awam di peringkat ijazah? Jawapan saya boleh, tak ada masalah. Okay. So mana-mana pelajar yang belajar diploma di kuis boleh sambung belajar di peringkat ijazah sedara muda di universiti awam. Okay. Cuma bila mana dia perbezaan dia macam ni, Cikgu Jailami. Bila mana pelajar dia dah ada diploma, contoh sebagainya bidang Al-Quran dan Sunnah, diploma Al-Quran dan Sunnah, tiba-tiba dia nak sambung degree dekat kuis. Dan dia biasanya pelajar akan mengalami satu tempoh yang singkat bila dia belajar ke peringkat degree, di mana waktu degree tu dia banyak transfer credit. Maksudnya dia dah ambil subjek-subjek tu di peringkat diploma dan bila sambung ke degree, dah banyak subjek
yang boleh digugurkan dan dia boleh mengalami pemendekkan SEM. Maksudnya kalau katalah semester degree dia waktu degree nanti 7 semester dan biasanya dia akan jimat 3 semester sekurang-kurangnya. Itu kalau dalam bidang Al-Quran Sunnah lah. Tapi kalau lah kata diploma pengajian diploma Al-Quran Sunnah ni menyambung pengajian di USIM bagi contohnya. Okey, saya yakin dan percaya dia akan start daripada A balik. Okey, A balik kerana silibus mengikut universiti tu tidak sama. Okey, dan ada setengahnya boleh diterima, ada sekelahnya tak boleh diterima. Tapi majoritinya tak boleh terima. Tapi kalau nak ditanya lepasan diploma, kuis ni boleh ke UA atau UT Awam, sudah pastinya boleh. Tetapi tuan-tuan adik-adik semua akan bersaing dengan pelajar-pelajar yang lain. InsyaAllah. Okey. Saya tambah sikit tentang alumni yang boleh sambung, alumni kuis boleh sambung di peringkat ijazah. Seorang alumni dari Diploma Sains Komputer, batch 2005, sekarang ni sedang bertugas sebagai pensyarah dengan memiliki ijazah falsafah, doktor falsafah di UTM Melaka. Dan seorang alumni diploma IT dari batch 1999 di UiTM sebagai pensyarah yang memiliki ijazah Dr. Falsafah juga. Nah, itu memang bukti yang menunjukkan bahawa alumni kuis walaupun dia ada diploma, memang dia boleh sambung di peringkat ijazah universiti awam. Sebab kita dah berdapat kebenaran daripada MQA dan daripada MQA, semua diploma degree kita diiktiraf. Baik, Cik Mazahid. Terima kasih banyak. Kemudian saya akan masukkan sedikit video. Terima kasih banyak. Kami sangat amat menghargai jemputan daripada sekolah kebangsaan Sedetak daripada unit bimbingan dan kaunseling unit sekolah Sedetak. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa. Terima kasih banyak juga kepada pengetua. Terima kasih juga kepada Encik Mazahid. Kita boleh jumpa, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oh, sebelum tu saya nak bagi tahu dulu kepada semua yang menonton. Tuan-tuan mungkin kenal saya, tapi tuan-tuan tak kenal Puan Rin. Kak Rin ni adalah salah seorang yang banyak menerima award dalam menghasilkan aplikasi-aplikasi bersama dengan Cik Khairul. Untuk pengetahuan semua, semua yang menonton ni biasa tengokkan apps Maksurat saya. Itu adalah hasil daripada tim yang tengah duk buat online ni. Ha, untuk pengetahuan semua. Kalau semua orang tak tahu kan, saya nak beritahu sebab orang mungkin duk kata, lepas ni apa dia yang dia nak tahu sangat. Asyik-asyik duk buat kelas online, lepas tu duk suruh kami. Lepas tu duk cari salah kami, lepas tu duk suruh kami dengar cakap semua orang. Saya nak beritahu kata, ini orang yang kurang tidur, banyak study. Mereka banyak dapat anugerah dan pingat. Ada yang dapat emas, ada yang dapat apa ni. Boleh dikatakan sepanjang saya bekerjasama dengan mereka, anugerah yang mereka ni dapat, pingat emas. Dan especially dalam aplikasi solat, dalam aplikasi maksurat. Untuk pengetahuan ibu bapa ni, Puan Rin dengan Cik Khairul yang di behind the scene yang tengah duk buat ni, depa ni lah yang buat aplikasi maksurat saya yang kalau tuan-tuan tengok maksurat Ustaz Don tu, depa ni lah yang buat dan menang anugerah. Depa ni tim ni lah yang buat. Jadi depa buat ni bila depa kata kami buat ni untuk untuk anak-anak tuan-tuan, maknanya depa bukan orang biasa-biasa. Depa orang yang memang mendapat anugerah dalam kerja mereka. Hasil mereka bila lawan pertandingan, mereka menang dapat pingat emas dan sebagainya dalam bentuk IT. Jadi kalau anak-anak tuan-tuan mai ke kuis, duduk dalam FSTM, anak-anak tuan-tuan belajar dengan orang yang champion dalam menghasilkan aplikasi dan sebagainya. Sekadar nak bagi tahu, kok tuan-tuan tak tahu. Saya biasa-biasa yang biasanya tok guru kita ya, Cik Khairul. Cik Khairul yang behind the scene ni
yang tengah duduk tukang kan, sat-sat nampak muka saya, sat-sat nampak muka Puari, sat-sat nampak ada gambar iklan apa semua tu kan. Ha, Cik Khairul yang duduk ni, ha, dia adalah salah seorang pensyarah juga dan dia akan ajak anak tuan-tuan berkaitan dengan fakulti sains teknologi maklumat ni. Ha, dia depa ni menang anugerah pingat gold. Cumanya, maaf. Cumanya depa ni ataupun boleh dikatakan kami ni biasa-biasa aja. Kita tak over sangat dalam media sosial. Jadi sebab tu tuan-tuan bila depa menang gold ke apa, tuan-tuan tak tahu. Ha, saya boleh tunjuk dia punya medal dia. Duk ada dekat rumah saya simpan hasil kerjasama kami dengan depa. Ha, kami dapat gold beberapa kategori, bukan satu kategori. Jadi kepada semua yang mengikuti live ini, tahulah bahawa tim yang rasa bertanggungjawab nak buat petang ni untuk nak cerita what is going on lagi 25 hari, nanti akan ada 25 hari lagi pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Bukan mereka ni saja-saja buat sebab mereka tak ada kerja. Mereka sebenarnya orang yang otak berjalan dan mendapat anugerah daripada orang luar dan orang yang berautoriti untuk menilai kerja mereka. Ha, sekadar nak bagi tahu. KUIS melahirkan insan bijaksana bersasiah mulia melalui 5 fakulti: Pengajian Peradaban Islam, Pengurusan dan Muamalah, Pendidikan, Syariah dan Undang-Undang, Sains dan Teknologi Maklumat. Layari www.kuis.edu.my. Jom masuk KUIS, peneraju tradisi ilmu.